awak rosakkan je. Tak apa, tak apa. Ke awak nak tahu? Tak apalah, saya bagi tahu. Nak buat macam mana? Mereka nak kabarkan saya. Yelah, jenis lah katakan. Tak adalah. Saya lagi lega tak payah tengok lagi muka bosan awak tu, Nobita. Pencapaian saya di sekolah hebat. Sukan pun sama. Jadi perhatian penduduk dan disukai ramai gadis. Gajah yang kaki pukul tu dan besar tu pun tak berani nak pukul saya. Itulah dia. Kebanyakannya memang tak betul pun. Cuma terlebih sikit je tulis. Betul tu. Akhirnya, semua orang dah sedar betapa hebatnya diri saya ni. Dia tu. Dah akhir macam ni pun buat kacau lagi. Cikgu dah putus asa dengan kamu, Nobita. Berapa kali cikgu dah cakap perkara yang sama dengan kamu? Kalau terus macam ni, cikgu rasa kamu tak boleh jadi seorang dewasa yang berguna. Cikgu berani jamin. Nobita, cikgu dengar kamu nak ke Amerika. Bila sampai sana nanti, jaga diri kamu, ya? Pastikan apa yang kamu buat tak bau malu kepada Jepun. Alamak, tapi cikgu risaulah. Kamu tak pandai bahasa Inggeris, mesti susah nanti. Cikgu ajarkan kamu set pembelajaran bahasa Inggeris. Malam ni kamu hafal semua sampai ingat. Cikgu akan uji kamu sebelum kamu terbang besok, ya? Hey, Nobita! Did you study? Let's test your English! DD Modified! Training car! Awak tahu jawapannya. Kan saya dah beritahu. Jangan bertukar kerap sangat. Awak tiba-tiba menghilang dan sekarang tiba-tiba muncul. Itu tak adil! Teriamon! Ini melampau. Maafkan saya, Teriamon. Jangan buat macam tu, Teriamon. Dihanyutkan gelombang. Kembalilah kasih. Kita akan bersama. Ya, betul tu. Awak pun tahu kan mana ada Digimon yang betul. Maaf tak kata, awak dah kalah. Komander, berapa lama lagi kita nak tunggu kat sini? Sepatutnya misi ni 3 hari aja dah tamat. Saya dah tak sanggup lagi. Saya dah bosan tinggal kat sini, Komander. Walaupun saya menulis surat, tapi saya tak dapat nak kirim. Komander, kenapa hari ni awak teruk sangat, Komander? Awak tak faham ke? Macam mana isi hati dan perasaan perempuan? Awak tak pernah jatuh cinta ke? Awak ni memang tak berhati perut. Itu lebih elok dari orang yang tak nak ambil tahu. Walaupun awak tahu, tapi kenapa awak susah sangat nak beritahu pada dia? Awak ni memang memalukan. Tak apa, semua ni salah saya. Walaupun enjin pesawat rosak, saya suruh juga teruskan misi ini. Awak boleh pergi. Bagus tugas awak tu. Baiklah, mari kita keluar dari sini. Kita biarkan tanda-tanda tu kat sini. Kita tengok betapa hebatnya pasukan diorang. Awak nak buat apa? Janganlah nak cari pasal pula. Tapi saya nak awak kembali dengan selamat. Tapi saya tak jamin sebarang bekalan senjata dan makanan. Baiklah. Pasukan Magella, kita bergerak sekarang. Khabar baik. Awak ni mesti seorang yang handal, kan? Kalau tak, takkanlah awak dapat masuk perlawanan akhir, kan? Dalam usaha untuk mencari semula puzzle yang hilang dan ingatan saya, saya tak ada pilihan lain kecuali menang dalam pertarungan ini. Ya, betul. Kejap lagi akan bermulalah pertarungan untuk saya yang sudah ditakdirkan ini. Giliran saya. Pada masa yang sama, Bakura tak ada rasa untuk bertindak sebagai perisainya. Jadi kalau saya buat serangan dengan Bad Magician Girl, 900 mata ayat Bakura akan lenyap. Dengan menggunakan Bad Magician Girl, saya lancarkan serangan. Inilah barang jualan kesayangan saya. Ya, rambut tiruan lah. Cantiklah, besok cuti kan? Boleh saya jual rambut ni kan? Saya rasa kali ni dia betul. Menyesal saya dengar cakap awak, Simbi. Hey, Rokore. Apa maknanya? Pakcik nak kami tengok ke? Kami dah lambat ni. Pakcik tak boleh putus asa. Cuba tengok kawan saya ni. Macam-macam orang kata dia. Tapi dia sabar je. Orang cakap kan pakcik, dia ni puasa bunga. Dengar lagu dari pisau yang sama macam tu. Kan dia dah terlekat pada mata tu. Kakak tu yang tak ada adab langsung lah.
Siapa letakkan tip dekat sini? Tentu kakak. Lain kali simpanlah balik. Bisingnya kakak ni, cakaplah pelan sikit. Nanti mama dengarlah kakak. Kenapa kakak masukkan semuanya? Kalau mendidik nanti susahlah. Mesti kena saya lah. Dahlah keras. Tak sedap pula tu. Kenapalah saya makan benda ni? Tekan saya dah disokong sekarang. Saya pasti yang tekan saya betul. Awak tengoklah nanti. Hey Conan, bila pembunuh nak sembunyikan mayat, awak rasa biasanya apa tujuan pembunuh tu, ya? Cuma ada satu jawapan. Kali ni pembunuh pun nak sembunyikan mayat di atas gunung macam pembunuh lain buat. Tapi pembunuh tu ada sebab tak dapat buat macam tu. Jadi sebab itulah pembunuh terpaksa sembunyikan mayat dalam sofa untuk sementara waktu. Saya pasti yang pembunuh akan rasa terkejut bila dia balik dari kerja. Sebab tiba-tiba dia tengok sofa tu dah pun hilang. Dan lepas dia terkejut, hatinya mula rasa tenang. Sebab akhirnya ada orang yang dah uruskan mayat tu untuk dia. Walaupun awak kata itu dan ini, saya pasti ada orang yang akan cemas bila pencuri masuk ke dalam rumah mereka. Saya pasti berdua rasa diri mereka bertuah bila mayat tiba-tiba hilang. Kalau orang tak pernah ambil cuti, tiba-tiba ambil cuti, mesti orang di sekelilingnya akan jadi syak. Maknanya penjahat tu mungkin nampak kota lakukannya dan dia setkan pelbagai rancangan baseball yang berbeza dalam mesin untuk sembunyikan waktu. Semuanya dari stokin kota. Dia mungkin menyesal dengan tindakannya dan dapat rasa yang orang akan dapat mencarinya. Saya dapat tahu dari email yang dihantar kepada Masashi. Satu-satunya perkara yang bernilai dan awak patut tahu ianya mungkin akan dicuri ialah tiket loteri. Jadi tolong hati-hati ya. Sebenarnya, saya tak berapa yakin dengan andaian saya waktu tu. Sebab itulah saya pergi periksa dulu. Maafkan saya. Entahlah, tapi kenapa awak marah saya? Kalau tentang perjumpaan tu, saya... Tapi saya minta maaf tak beritahu awak sebagai orang atasan untuk bertindak sendiri. Tapi lepas tu saya sedar apa yang saya buat tu secara semula jadi. Maafkan saya ya. Saya takkan buat lagi. Taklah. Awak hebat. Hebat sangat. Awak sangat hebat. Ya, betul tu. Pemegang kuda inilah yang ditinggalkan di tempat kebakaran pertama tu. Awak tak boleh baca perkataan di atas dan di bawahnya sebab dah terbakar. Tapi boleh nampak perkataan Arnab kan? Satu-satunya kuda merah yang ada perkataan Arnab pada namanya ialah kuda yang berperang dengan komander tentera yang kejam menunggang di atasnya. Betul tak? Ya, saya pun fikir yang sama juga. Dan akhirnya dia membunuh sasaran. Sinya seperti yang memang diinginkannya selama ini. Dia telah menyembunyikan susunan rancangan pembunuhannya di sebalik pembunuh yang dibuatnya secara rawak. Belum lagi, saya rasa mungkin lelaki itu dah pun dipukau oleh seseorang. Betul tu. Nampak seperti kita kena melihat kes ini dengan lebih mendalam lagi, kan? Baiklah, jadi mari kita pergi periksanya sekali lagi. Mungkin ada cerita menarik yang tersembunyi di sebalik semua yang berlaku ni. Betul tak? Dengan penghormatan yang telah diberikan, saya dengan penuh berpesan hati meneruskan tradisi dan mengisytiharkan Krusty Krab dibuka. Para pelanggan, sila masuk. Krusty Krab akan melayan awak semua. Tak perlu jerit Encik Krab. Jadi di sini. Senyap-senyap penonton drama kegemaran bila air laut surut. Sebatang pem pengintip yang istimewa. Nampak seperti pem biasa kan? Nampak? 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 Cuma pem biasa kan? Nampak? Sebenarnya awak salah tuan. Kerana pem ni juga adalah pensil. Cantik kan? Tak percaya tak ada sesiapa boleh gunakan. Saya akan jadi pembantu Squidward untuk memahat. Encik Krab, boleh tak saya bagi idea? Saya rasa Encik nampak bagus. Encik nampak keemasan. Kenapa awak lambat sangat? Saya nak beritahu awak sesuatu. Ia amat penting, eh. Sebab itulah, bila awak berada dalam dunia roh, saya hantar naga saya untuk cari awak. 100 tahun yang lepas, Fire Lord Sozin gunakan komet untuk memulakan peperangan. Dia dan tentera Firebenders yang lain gunakan kuasanya yang hebat untuk menyerang dan musnahkan bangsa lain. Komet Sozin akan kembali pada penghujung musim panas ni dan Fire Lord Ozai akan gunakan kuasanya untuk menamatkan peperangan. Eh, awak mesti tewaskan Fire Lord sebelum komet tu tiba.
Untuk kuasai semua elemen tu, awak kena berlatih bertahun-tahun. Tapi kalau awak nak dunia ni selamat, awak kena kuasainya sebelum hujung musim panas. Wow, kita boleh buat macam tu. Ini pun hebat juga. Hey, awak ni Airbender kan? Tentu awak ni Avatar. Hebat betul lah. Saya pernah dengar cerita pasal awak. Awak cakap ini hebat. Tunggulah sampai awak tengok barang yang ayah saya reka. Maaf sebab kecewakan awak, Konat. Tapi saya masih ada lagi. Terangkan pasukan lilimu. Awak dah tak sepatas macam dulu lagi, Konat. Wow, dengan duit ni macam-macam saya boleh beli. Kamu nak senang bagi duit ni ya, kawan-kawan. Wow, jom beli puas-puas. Ada yang cakap, ambil. Laser, ambil. Ambil laser sekali, ambil. Mana boleh, saya perlu jumpa semua spiritual dinosaur lagi dekat sini lah, Mitsuki. Hey, kucing pun meow kat saya juga tau. Apa-apalah. Dengan duit, gaji saya lah, Mitsuki. Bertenang. Saya tahu apa saya buat. Peminat semua, dengan penuhkan oleh kamu lagi. Kalau adik-adik sayangkan abang, pergi tengok keluaran istimewa batang Mikey di lorong sebelah. Ya, ada apa, Mama? Saya sibuklah. Saya tengah melukis. Mama datanglah sini. Saya tengah lukis gambar Mama. Baiklah, Mama nak tengok, ya? Nah, tengok. Lupa kan? Baiklah, saya pergi kedai sekarang, ya? Bye. Bila lampu dah menyala, tinggal 30 saat lagi untuk tewaskan Melba. Gegas itu cuma boleh bertindak tak lebih dari 3 saat. Gegas itu takkan kejar bila Golza lari. Sebenarnya, dia tak larat. Walaupun dia semakin banyak kuasa, tapi tindakannya perlahan. Tak bertenaga. Yang merah boleh beri ancaman yang paling hebat. Yang berwarna ungu pun boleh menewaskannya. Kalau macam ni lah, ada harapan lah saya nak jadi kapten. Betul tak? Itu bukan nasib. Tapi sebab kekuatan Hat. Selepas ni, kita akan terus mencapai kemenangan. Izinkan saya pergi hapuskan raksasa tu, Kapten. Saya minta maaf. Saya faham, saya tak diperlukan lagi di sini, kan? Tak apalah. Hat tak boleh bertindak kalau tak ada saya. Cuma satu cara. Kita perlu tembak dan musnahkan bahagian yang menjadi punca kuasa. Apa lagi? Tak ada siapa yang arahkan saya. Maafkan saya. Tapi saya adalah anggota Hat. Saya sedia terima hukuman. Panggil saya Pendekar Penyu. Maksud saya sebab di belakang ni. Tapi kalau nak lebih mudah, awak boleh panggil saya Guru Roshi. Pakar seni bela diri yang kacak. Ganjaran? Oh ya, saya hampir lupa. Terbanglah kemari, wahai burung abadi. Gah. Me. Me. Saya ni tentera Raven Merah. Saya ni komander, faham tak? Saya buat apa yang tentera nak. Dan sekarang tentera nak saya lebih tinggi dari awak. Saya takkan lebih tinggi lagi. Maksud saya, tanpa mutiara terakhir, saya takkan dapat tunaikan hajat saya. Bukan inci, tapi kaki. Saya boleh jadi lebih tinggi lagi, Black. Selamat berkenalan. Bagus, bagus. Kalau awak bergaduh, lebih menarik berbanding dengan kisah Easter Egg itu sendiri. Saya yakin yang awak penyelidik dinasti Romanov pasti amat inginkan Egg itu untuk diri awak sendiri. Walaupun awak berdiam diri sekarang ni, kan? Riak muka yang bagus. Terima kasih. Saya hanya dapat kumpul 200 juta walaupun jual semua harta saya. Anak kapal saya tak datang. Ada sesiapa nak dapat 2 dolar untuk kerja sehari di sini? Kenapa ni? Tak ada siapa nak buat kerja kuat untuk dapatkan duit ke? Bagus, cukuplah tu. Naiklah ke kapal. Nanti kita tahu jawapannya. Oh, ini cerita paling sedih pernah saya dengar. Dia cakap, kamu ingat, kamu ni siapa, ha? Apa lagi kerja kamu boleh buat? Jadi, saya jawab, saya rasa
Saya nak jadi artis. Jangan biar orang lain mengarah awak. Awak kena buat apa yang awak patut buat. Macam saya. Tony, kamu masih kecil untuk fahaminya sekarang. Jadi ayah ingat ayah patut filmkannya untuk kamu. Ayah bina ni untuk kamu. Dan satu hari nanti kamu akan sedar yang Imau Kili lebih dari hanya ciptaan orang ramai. Imau Kili usaha ayah selama ni. Ayah dikengkang oleh teknologi di zaman ayah. Satu hari nanti kamu akan fahaminya. Dan bila tiba masanya, kamu akan mengubah dunia. Dan sampai bila-bila pun ciptaan ayah yang paling hebat ialah kamu, Tony. Ya, Gustav Dusty di sini. Ya, ya tuan, anak yatim. Kali ini menceroboh dan juga mencuri. Baru sekejap tadi saya nampak tangannya masuk beg kertas dengan niat mengambil isinya. Diamlah! Berhenti menangislah budak kecil dengan tangan kecil yang nakal. Awak ni suka merengilah. Tak, tu bukannya komen tentang isteri tuan. Itu mengarut. Saya tak pernah dengar kabar angin tu. Tak, saya langsung tak pernah dengar tu. Saya pasti dia akan balik. Cantik betul bunga yang di sana tu. Adakah ia... Adakah ia... Adakah ia berbau? Saya cedera di medan perang dan ia takkan sembuh. Selamat petang, cik. Ha, ha, ha.